Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Sepiridullah di channel Usep Creator. Oke guys, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat semua ya. Nah, jadi di video kali ini gue ada satu video yang kedatangan dari Chinese. Kayaknya ini video kecelakaan kerja guys ya. Nah, oke, jadi buat kalian yang baru melihat channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Dikarenakan videonya atau linknya bakalan gue hapus setelah 4 hari ya guys ya. Oke, jadi di video kali ini gue nggak bakalan nampilin videonya, cuman gue bakalan nampilin potongan-potongan gambar yang dimana mungkin bisa mendeskripsikan isi videonya guys ya. Nah oke, jadi jangan berbanyak basa-basi, oke mari kita langsung ke spoilernya guys. Oke, jadi video ini guys berdurasi 31 detik dimana diperlihatkan itu ada 3 orang yang sedang memperbaiki ataupun nggak tahulah di situ ya, cuman kayaknya memperbaiki satu sistem kelistrikan di situ. Dimana video ini sepertinya di daerah Cina dikarenakan ada di videonya itu kayak tulisan-tulisan Cina ya. Nah jadi tadinya aman-aman aja guys, jadi nggak terjadi masalah apapun. Setelah itu si satu orang ini langsung masuk ke dalam ruangan yang dia mau perbaiki. Dan setelah itu kejadiannya langsung gak berselang lama ya guys, langsung meledak banget jadi sampai CCTV-nya itu sampai buram gitu, berarti posisinya parah banget ledakannya ya. Nah jadi tapi dikabarkan katanya yang 3 orang itu udah tewas ya guys ya dari dalam kejadian seperti itu. Oke, jadi ambil pelajaran video seperti ini, jadi kita tetap harus berhati-hati dalam melakukan segala hal ya guys ya. Jadi persiapan, terus pengecekan segala apapun kita harus lebih prepare gitu ya kan. Nah jadi buat kalian yang ingin melihat linknya itu seperti biasa guys udah gua sematin di kolom komentar ya. Dan mungkin bonusnya itu kalian harus pakai VPN ya. Oke, jadi thank you buat kalian yang udah support gua selama ini, baik-baik kalian ya. Jadi mungkin videonya cukup sekian. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue seneng banget, serius.